Berikut informasi selanjutnya. Nah, siapa yang tak kenal dengan ritual bakar tongkang? Bakar tongkang ini, Cik Toropan semua juga sudah menjadi agenda wisata nasional. Betul, Cik Ezi. Luar biasa. Nah, puluhan ribu warga menyaksikan secara langsung datang macam mana ritual daripada bakar tongkang yang ditaji ataupun dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Bagan Si Api-Api, Puan Mai. Nah, betul. Ritual daripada boleh dikatakan wisata nasional sekarang, betul. Cik Ezi. Ya. Ini ternyata Cik Tuan dan puan, tradisi tersebut dilakukan setiap tahun ni, sebenarnya ini untuk mengenang dari Cik Zee sejarah masuknya orang Tionghoa ke daerah Bagan Si Api-Api Rokan Hilir. Jadi ada sejarahnya dia. Jadi ini sampai sekarang tak hilang, sehingga justru jadi kebanggaan Riau untuk tingkat nasional pun. Nah, dia. Macam mana liputannya? Moh, kita tengok. Masyarakat Tionghoa di Kabupaten Rokan Hilir kembali menggelar ritual bakar tongkang. Ritual dipusatkan di kelenteng Ing Hok King yang merupakan kelenteng tertua di Bagan Si Api-Api. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan ritual bakar tongkang di Kabupaten Rokan Hilir. Ia menilai perpaduan antara pemerintah daerah bersama masyarakat sangat terjalin dengan erat, sehingga setiap tradisi dan budaya bisa terlaksana dengan sukses dan lancar. Ya, pertama apresiasi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD sudah mampu memperlihatkan kekuasaan yang melakukan keberpihakan kepada rakyat. Hari ini kita bisa lihat bagaimana penguasa dan rakyatnya bersatu padu, duduk sama rendah, ya, berdiri sama tinggi, tidak terlihat sekat dan jarak. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh oleh pemimpin-pemimpin di daerah yang lain. Kami juga melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila itu hadir di sini. Bagaimana pujuk rasa suku, bagaimana menjaga kearifan lokal, bagaimana memastikan kemanusiaan yang berkebudayaan, bagaimana kita memperlihatkan orang Bagan Si Api-Api itu semuanya satu padu. Ya. Gak bisa kita bedakan lagi, yang ada kita lihat ini adalah orang Bagan yang tahu budaya, jati diri dan asal-usulnya. Sekali lagi selamat merayakan Festival Bakar Tongkang, sayangi pemimpinnya, sayangi Pak Bupatinya, mudah-mudahan pemimpinnya bisa amanah membawa Bagan Si Api-Api, Rokan Hilir pada umumnya semakin makmur, semakin sejahtera dan semakin maju lagi ke depan. Ritual bakar tongkang sudah menjadi event wisata nasional tahunan bagi masyarakat Tionghoa di Bagan Si Api-Api. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.